Assalamualaikum semua. Alright, so akhirnya siap juga tiba YP punya face mask. Yang ini adalah washable. Luar ni adalah kain keras. Dalam ni adalah kain lembut. Dia punya strap adjustable. Okay, tapi kelebihan ni dia ada slot. Tepi ni dia ada slot. Kita boleh letak filter. So, filter ada dekat dalam. Yang ni anda boleh beli dekat Shopee. Nama dia PM Filter. Lebih kurang dalam RM20 dapat dalam 1,000 helai kot saya rasa lah. So, saya dinasihatkan kalau kata dapat face mask ni, cuci dulu sebelum pakai. Sekarang ni pun dah musim-musim COVID ni, better ada face mask 2-3 jenis. Kalau boleh, cuci hari-hari. Alright, berminat tengok detail di bawah untuk pembelian. Terima kasih. Okay, so sekarang ni dah sampai di bengkel Asyang. Wah, banyak senang ah. Okay ni gula ah. Okay bang. Gula have fun. Have fun, ok tu, tak ada leaking lah. Tak ada period lah. Alright. Ok siang. Kasih dia jalan dulu. Saya tengok lah, dia angin masuk keluar besar daripada Vivan. Oh, dia punya hit lain lah. Ada lain. Kalau V1 ni SYM lah, kecil sikit yang masuk keluar. Nanti next project boleh settle ni, nanti buka, kasi porting pula lah. You cakap mau CNC? CNC sekarang ni pun macam tak syok lah, ramai orang dah tak pergi lah. Tadi itu customer baru hantar je. SYM lah. Berapa dapat? 68 spare. Hmm. Mana tak ilang saya tak tahu lah. 68 25 saja, 26 lah. Saya pun tak tahu. Macam buang masa. Ingat, macam tu sekarang motor sudah besar 5mm kan? Yalah. Besar 1mm naik 1 horse lah. Besar 5mm 5 horse tu. Macam tu. Tapi saya tengok ni 26 aja. 68. Yalah. Okay, okay siang. Pergi tu. Alright guys. So sekarang ni dia on the way ke dyno. So bila dah borak-borak dengan orang sifu-sifu lama-lama, mungkin barang-barang SYM standard dia memang dia tak friendly untuk performance, melebihi berapa yang dia boleh bagilah. Kita sendiri pasal dia tak, macam mana, dia macam ni lah. Macam ada orang dia suka pakai carburetor Mikuni, ada orang dia suka pakai carburetor Uma. Macam tu lah ceritanya. Dia teknologi beza sikit, tapi tengok kita nak cara yang mana tu. So sekarang ni SYM dia punya lubang dia tak bulat, dia macam oval pun ada, macam rectangle pun ada kan. So tengah cari ukuran yang terbaik untuk dia lah. Okay guys, apa sudah jadi? Okay, sekarang ni saya berada di kedai Asyang, Asyang M Power Chendoy. Okay, video ni adalah sambungan daripada video semalam. Semalam saya ada pergi dyno, tapi tak sempat naik dyno pasal ada sedikit berlaku masalah pada motor SYM VF3i LE, Bomb Bob kita ni. Okay, apa yang pasti semalam dah detect.
dia punya problem dia dekat spring valve, okey, atau nama lain dia apa tu? Jap, saya tengok balik. Okey, valve cap retainers, alright? Nampak, saya Google lagi untuk korang pasal saya takut saya salah cakap. So inilah rupanya. Alright. Valve cap retainers, kalau saya panggil seat, kita biasalah bahasa pasar. So ini adalah yang standard, alright? Yang standard, korang boleh tengok dan boleh compare dengan yang Umar, okey? So ini daripada Umar, ini yang standard. Boleh tengok eh, dia punya beza berapa jauh besar dia tu. Alright. So apa yang terjadi, dia punya retainer ni dengan spring valve tu terlepas. Okay, that's why semalam tak dapat nak teruskan dyno. Alright. Jadi hari ni saya datang dekat kedai Asiang ni untuk apa tu, ditukarkan retainer ni kepada yang lebih besar, iaitu daripada Umar, agar tidak terlepas lagi spring valve. Dan ini adalah spring valve daripada Umar Racing. Saya bawa, alright, boleh tengok eh, ada chop Umar, kalau korang boleh tengok. Alright. Okay, daripada Umar VF 185V 70 kilo 9L201. Ha, ambil kau, lebih detail saya bagi. So apa yang saya dipahamkan juga, spring valve yang dah pasang dekat motor Abang Bob ni daripada model LC siang eh? LC Umar ke? Ini YY Pang. Oh sorry, YY Pang. Okay. So valve spring yang dah pasang dekat motor Abang Bob ni daripada YY Pang model LC. Jadi sekarang ni saya akan minta Asyam bawa keluar sebiji daripada head ni untuk saya buat perbandingan dengan spring daripada Umar yang saya dah bawa ni. Dan kita tengok macam mana daripada segi panjang, daripada segi dia punya strength, macam-macam lah, kita tengok kejap lagi. Alright. Dan saya harap korang jelas berkenaan dengan valve cap retainer ni. Alright. Kalau saya salah, korang boleh Google macam saya. Nampak? Valve cap retainer. So dia lepas ni kita akan pakai lebih besar, dan sepatutnya dia takkan terlepas lagi. Alright. Okay, so sekarang ni saya minta Asyang bukakan sebiji apa tu, spring valve, untuk saya buat perbandingan dan tunjukkan kepada korang. Alright. So lagi sekali saya tunjuk dekat korang eh. Okay, korang nampak tak tu spring dengan dia punya cap, oh, retainer tu. So kalau kata nasib tak baik, anytime dia boleh terlepas. Nampak? Itu pun dah kira ngam-ngam lah tu. Okay. Pasal ni daripada yang standard. So that's why kita nak pakai yang lebih besar, supaya dia tidak terlepas. Kalau korang boleh tengok, tiga-tiga ni, nampak? Ini ngam-ngam, ini ngam-ngam, yang tu lagi lah. Anytime boleh terlepas tu. Jauh lah pula. Sekejap eh. Nampak eh. Kita tunggu Asyam buka sekejap. Sekejap lagi saya tunjuk lah beza spring valve daripada YY Pang dengan Umar Racing. Ok guys, so ini yang saya cakap dengan korang eh. Sekarang ni dia dah terlepas, dia dah duduk dekat dalam. Ok, so sekarang ni Asyam akan cuba untuk keluarkan. Nampak ni, dia dah dekat dalam. So saya cuba untuk keluarkan. Nampak tu? Dia ada payah sikit nak keluarkan tu. So kita minta tolong Asyang keluarkan lah. Kalau tidak kan senang je nak bawa keluar. Ini pasal dia dah duduk dekat dalam. Oh,
batal. Sudah batal, eh? Sudah batal. Tak apa, tak nampak sangat. Sekejap lagi saya tunjuk. Kasih tarik keluar dulu. Pasking rosak tak apa, eh? Tak tahu. Tu dia. Nampak? So dia tak sepatutnya dalam keadaan macam tu, eh. Nampak tu patah. Okay, so sekarang jom kita buat comparison valve spring Wire Pang dengan Umar Racing. Siang. Okay guys, so inilah dia rupanya spring valve. Okay, yang saya tunjuk ni daripada Wire Pang, yang belah kanan saya ni daripada Umar Racing. So daripada pandangan mata kasar, Wire Pang lebih besar. Okay, lebih besar dan lebih tinggi. Alright, ha, kalau korang boleh tengok, dia tinggi sikit, dia besar sikit. Alright, yang Umar punya dia kecil sikit, dia rendah sikit je. So, alamak, asyang. Siang, mau kacau you sikit. Sorry kakak. Okay, you permen, you rasa mana lebih strength? Mana lebih bagus lah? Keras lebih bolang lah. Apa tu? Tapi bagus lah. Bukan, ini mana ya, lebih keras? Keras lagi ini. Umar lagi keras? Okay. Tapi lebih kurang, tapi rasa je lah ini lah. Ah. Okay. Tapi terbaiknya je lah ini dia tak jauh. Mana tak jauh? Ini tak jauh, ini jauh. Oh, so lebih prefer jauh, so lah. So ini dia boleh. Itu dia punya. Boleh main. Boleh main banyak lah. Ha. So, okay. Ini banyak lapat. Banyak lapat. Okay. So dia main tak boleh banyak. So mungkin, so dia banyak lah, tengok you kira. Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 9 dia lebih 1 ini. Yalah, 1 gelung. So, dia main lah mungkin tekan dia masa lah. So, dia mainnya lapak lah. Yalah, faham. Mainnya lapak lah. Dia tekan dia masa. Lagi terbaik. Okay guys, so saya explain lagi sekali apa maksud Asyang. Okay, untuk yang Wire Pang ni, dia besar. Okay, gelung dia banyak dan gelung dia rapat. So untuk kita panggil pressure, dia punya lantun lah, okay, kurang. Right. So daripada Umar sendiri, dia jarak dia jauh, lantun dia tu boleh banyak. Okay, so sekarang ni saya sendiri yang akan rasa. Okay, nak kata keras lebih kurang. Okay, tapi kita ambil logik akal dia. Macam saya cakap, kita try yang Umar lah. Alright. Dan ini yang maksud saya tadi, apa tu, retainer tadi. Retainer tadi. Okay, ini yang standard. Alright. Ini daripada Umar. So korang boleh tengok, eh, dia punya beza besar tak besar lah. Alright. Ha. Dia punya tinggi pun, dia punya kawah. So bermacam-macam beza ada. Korang boleh nampak. Dan yang saya masukkan ini. Ha. Okay, lebih nyata. Nampak? So kalau pakai yang standard, dia duduk ngam-ngam je. Bila duduk main-main-main-main, lama-lama terlepas. Alright. Jadi bila kita pakai yang besar punya collar, confirm-confirm tak terlepas. So okay, sedikit penerangan daripada Balai Berita Empower. Sekian, terima kasih.
Poteng kau-kau. Poteng kau-kau. Customer wall spring. Oke. Spring sudah masuk lah. Kuma ya itu seat ya. Wasit. So saya pun sudah masuk lah. So ini seat ya. Memang duduk betul-betul kena lah sama ini spring. So tempat duduk memang sudah betul lah. So far sudah tak apa masalahnya lah. Okay. So semua pun sudah masuk lah. Pun sudah masuk lah. Okay. Saya baru lampak. Ada satu problem. So saya pun sudah settle lah. Sebab local arm ini espada pun ada tak ngam. Leasingnya local arm lah, tak ngam juga. Tapi saya pun sudah buat lah. Nampak sini. Saya sudah gosoknya angkat grinder. Sebab kena. Ini bearing roller dia naik. So dia kena sini. So saya sudah kosong. So kiri kanan dia pun kena. Sini pun kena. So dua tempat saya pun sudah kosong. So nanti start motor tengok ada senyap balik tak. Engine kasar. Ini boleh jadi. Sebab ini problem. Boleh jadilah. Assalamualaikum semua. Alright, so akhirnya siap juga T-Bot YP punya face mask. Yang ini adalah washable. Luar ni adalah kain keras, dalam ni adalah kain lembut. Dia punya strap adjustable. Okay, tapi kelebihan ni dia ada slot. Tepi ni dia ada slot. Kita boleh letak filter. So filter ada dekat dalam. Yang ni anda boleh beli dekat Shopee. Nama dia PM filter. Lebih kurang dalam RM20 dapat dalam 1000 helai kot saya rasa lah. So, saya dinasihatkan kalau kata dapat face mask ni, cuci dulu sebelum pakai. Sekarang ni pun dah musim-musim COVID ni, better ada face mask 2-3 jenis, kalau boleh cuci hari-hari. Alright, berminat tengok detail di bawah untuk pembelian. Terima kasih.